biasa, tambah. Mana? Kicknya. Oh. Luar biasa, tambah. Hari ini latihan lagi. Nah, hari ini kan karena kemarin udah mulai pemanasan kan, hari ini jadinya lebih bagus lah latihannya. Ya udah aku latihan udah bagus. Yeah, waduh, Bu Gigi keren banget. Tambah. Luar biasa. Tambah. Oh. Mantap, Bu. Ikut dong, Bu. Enggak sana. Biar bisa ngelindungin adik entar. Sana. Mana? Mana Nina? Lagi asik-asik latihan tiba-tiba Lala datang. Katanya mau ikut latihan. Ah, aku bilang udah ngerecokin, udah mendingan kamu sana temenin Rafathar dulu. Terus abis itu aku panggil Raffi, aku mau nunjukin nih kalau aku sekarang udah bisa. Apaan nih? Aduh. Kayaknya Gigi latihan semakin keras tuh. Aku lihat tenaganya dia semakin oke. Okay. Dia pamer ke aku dipanggil pas aku ngeliat latihannya kayaknya oke. Okay. Dia pukul hebat. Ya udah aku latihan aja. Aku suruh Raffi liatin aku. Ayo lagi. Gitu mah aku juga bisa. Ya gimana sih? Gimana sih marah hati? Udah jatuh. Kamu gimana sih? Taunya malah karena aku saking semangatnya kekencangan nonjoknya. Jadinya si Bung Andri itu kecebur. Ya udah akhirnya dia basah kuyup semuanya. Pukul. Tuang! Pelatihnya nyemplung ke kolam. Aduh, kasihan banget. Kacau, kita gak enak kan sama si Bung Andri. Untung orangnya asik. Keras banget ya aku pukulin, berarti aku udah hebat ya. Oh, berarti kamu sekarang udah hebat ya, ha? Hebat lah. Ini orang kasihan dua kali, kamu tuh. Bung, apa Bung? Jatuh mati. Hah? Dua kali jatuh, tanggung sekali lagi lah. Kamu tuh bener-bener sih orang gitu jatuh. Bung, dia Bung nih. Apa Bung? Kamu jangan gitu dong, orang kasihan. Hah? Kamu gak pernah tega Bung? Tega apa orang jatuh? Tega apa? Terus malah digangguin sama Raffi. Katanya kamu sih gara-gara aku gitu. Apa jadi kecebur. Ya udah akhirnya aku juga sempat kayak mau sparring gitu sama Raffi. Raffinya kena, Raffinya ngenain Bung Andre lagi, kecebur lagi dia. Ya udahlah basah kuyup. Jatuh lagi. 3 kali dia jatuh. Kita tarik lagi, pas kita tarik, kita ajak berdiri. Luar biasa. Gimana Pak Raffi? Masih enggak percaya, masih khawatir? Berarti Bung Andre ini melatihnya benar-benar bagus. Ya, hanya dalam waktu sekali dua kali latihan dia sekarang udah jago. Mantap. Berarti kamu lawan siapa aja udah bisa. Bisa. Lawan siapa kamu? Banyak lah aku, gampang tinggal dicetak-cetak gitu. Lawan aku. Pukul. Begitu dong pukul. Jangan dong kan saya enggak boleh kalau kamu. Ih, so romantis banget. Bagus, Bung. Keren, berarti Bung ini hebat. Mantap. Terima kasih ya. Mantap, luar biasa. Iya. Hebat. Jatuh lagi. Nah, Bung Andre itu emang pelatih yang hebat. Jadi kalau misalnya kalian pengen latih boxing atau muay thai, Bung Andre bagus. Contoh Gigi tuh, bener-bener dia selain memang bagus buat kesehatan, buat badan juga semakin langsing, bisa buat bela diri juga.
Jadi gak ada ruginya untuk boxing. Akhirnya Gigi bener-bener dia udah keren. Tapi kasihan Bung Andre, 3 kali kecemplung. Tapi terima kasih Bung Andre, istrinya jadi hebat dia boxingnya. Ya udah abis itu udah selesai latihan, Bung Andre-nya juga numpang mandi akhirnya di rumah. Gimana? Keren kan aku? Keren-keren, tapi kasihan itu orang. Sampai gitu 3 kali sama kamu semua tuh. Apaan? Aku mah cuma sekali yang 3 kali sama kamu. Enggak. Sama kamu semuanya. Sama kamu sayang. Kamu tuh semakin hebat nih kalau bisa berantem. Iya. Yeah. Semakin seksi. Perempuan itu bisa berantem seksi tuh. Iya. Yeah. Apalagi kalau perempuan sama perempuan berantemnya seksi kan. Cowok-cowok seneng tahu girl fight gitu. Janganlah. Jangan kan? Boleh perempuan sama perempuan terus enggak boleh berantem. Berarti kalau sama cowok boleh berantem? Boleh. Aku seneng, puas. Gigi ternyata latihannya benar sama Bung Andre. Baru 2 kali pertemuan aja dia udah jago. Pas aku lagi seneng-seneng ngobrol, baru aku mau ceritain masalah Mary mau minta duit gaji di depan. Tiba-tiba Tante Mary dateng. Tuh kan, baru aja aku mau ngomong-ngomong, aku tadi mau ceritain. Apa sih? Gimana? Apain sih pakai bisik-bisik? Ya kan, coba bayangin aja. Dia beli apartemen buat siapa? Kalau bukan buat... Apaan sih? Kan? Gue tau lah. Tante Mary mau beli apartemen? Iya, saya mau beli apartemen. Kan kemarin saya udah ngomong sama... Lu beli apartemen apa? Buat siapa? Buat lu atau buat... Buat ceweknya. Cewek? Yakin? Buat masa depan aku, ah. Tuh kan? Apaan sih bisik-bisik aku? Gimana? Gimana? Harganya berapa coba? 3M. Astagfirullahaladzim. Bilang gak? Itu apartemen DPA apa? DPA bukannya gitu kan, saya kemarin udah tanda jadi booking itu, saya udah ngasih 5 juta. Nah, terus? Makanya siapa suruh lu, DP-DP-in dulu, lu bilang dulu dong. Terus kalau misalnya emang gak jadi, tanggung jawab DP-nya hilang tuh 5 juta baru tahu rasa. Ya maka dari itu, jadiin aja. Ini lagian aneh-aneh, kita aja gak punya apartemen segitu ya? Gak ada Mbak Gigi. Hah? Udah ngomong Mbak Gigi kan berbisik-bisik, jadi kali ah. Bukan mahal banget kali Tante Mary segitu juga. Iyalah, ngaco aja. Saya kan secara deh. Udah lama ngikut A, minta DP doang ke depan. Gaji saya satu tahun ke depan DP-nya saya berapa? Minta DP. DP-nya berapa? Ya, DP-nya tuh ya sekitar 75 jutaan.